Pak Adam ya. Bagi gue sih, Pak Adam sih sosok salesman beauty sih ya. Pak Adam itu orangnya celalean tapi serius, tau gak? Ya. Beliau itu orang yang sangat friendly kalau menurut gue ya. Terus full support. Walaupun dia bos, tapi merayat. Berteman dulu, jualan kemudian. Itu yang paling gue ingat. Sosoknya kayak seorang ayah. Ya, orang ayah itu dia tahu anak yang kayak gini harus diapain. Kita belajar banyak lah dari Pak Adam sih ya. Orangnya fair lah. Teman-teman atasan-atasan, bawahan-bawahan. Pak Adam itu ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Dia itu mau ngadepin orang gimana pun itu kok bisa masuk gitu. Kesan yang dirasain customer pun sangat istimewa dengan kehadiran beliau. Ya, gua pun ngerasa ya, bos jangan bosan-bosan datang ke sini ya. Salah satu bos yang mendidik kita gimana caranya membackup customer dengan yang sebenar-benarnya. Pak Adam itu apa ya? Bisa berteman secara tulus gitu. Dia tuh bisa masuk ke tipe orang gimana pun ya. Artinya trendsetternya para sales lah Pak Adam menurut saya. Menjadi toladan lah untuk WC dan manajer-manajer yang ada di UTI. Sangat kehilangan sih. Sangat kangen untuk happy-happy bareng sih. Minum kopi. Itu yang paling gue ingat dari Pak Adam itu, dia itu tidak milih teman. Semua itu dianggap teman. Ya kan saya lihat pas perjuangan dia lawan GPE itu kan, dia sendirian yang maju kan. Salah satu orang yang dihormati nanti hati lah. Gak tau kenapa, gue pindah ke Semarang, customer besarnya paling kenalnya sama Pak Adam. BCK itu kenal sama Pak Adam kan, paling dekat. Sekarang sama Rinda juga customer besarnya, yang kenal dekatnya Pak Adam juga gitu. Siapapun low profile, dia gak pernah nunjukin siapa dirinya. Biar orang yang nilai dirinya sendiri. Setiap dia cerita itu rasanya adem gitu. Dia tuh gak mandang bos, gak mandang temen, gak mandang anak buah, security, OB, semua bisa dekat sama beliau. Buat Pak Adam itu orangnya super. Gue gak tahu kenapa, Pak Adam setiap ketemu sama orang, langsung cocok. Setiap omongan Pak Adam pasti bisa nyambung lah sama customer itu. Pesan untuk bos Adam, nanti kalau sudah sukses di luar, mau beli alat, belinya sama Jumbo. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau proyeknya banyak, bagi-baginya ke Jumbo juga, oke? Persahabatan, sampai kita mati baru kita putus, Pak. Jangan lupa sama kita-kita, Pak Adam. Kita juga masih butuh wejangannya. Kita masih haus nih, Pak. Kita masih ketemu sebentar. Tetap seperti Pak Adam yang gue kenal lah. Terima kasih Pak Adam atas didikannya. Semoga Pak Adam di tempat baru jauh lebih sukses daripada yang saat ini sudah ada. Terima kasih. Tetap jangan pernah berubah. Tetap baik ke kita, tetap kenal ke kita, tetap orang yang down to earth Pak. Itu sih yang dipikir sih. Semangat Pak Adam. Apa ya, sehat selalu lah bos. Yang penting sehat lah. Yang penting sehat, terus tetap jadi Pak Adam yang apa ya, jiwa muda gitu bos, tetap down to earth gitu. Yang pasti sukses lah buat bos Adam di tempat yang baru, dimanapun berada, gue yakin bos Adam pasti bakal sukses. Thank you bos. Kalau boleh cerita-cerita lama jangan dilupain, itu aja. Terima kasih buat Pak Adam selama ini. Ngeki bos. Salesman. Humble aja. Tulus. Canggih. Unik, berbeda, hebat.